Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebetulan saya melihat ke underpass dan terjadi sedikit ada penumpukan kendaraan. Mungkin ada sedikit kendala untuk underpass. Jadi ada sedikit penumpukan kendaraan. Memang terlihat sangat indah sekali ya pemandangan di simpang susun Cileunyi ini. Apalagi nanti jika jalur masuk yang dari arah Jatinangor dan Cibiru ini sudah berfungsi, mungkin semuanya akan terlihat lebih indah lagi. Dan terlihat juga untuk gerbang tolnya sudah megah, lampunya sudah menyala semua, keren. Oh, kendaraan lumayan cukup padat, sedikit mengantri untuk memasuki underpass pintu keluar tol menuju ke arah Rancaekek, Garut dan Tasik. Dan yang ke sana exit tol menuju ke arah Cibiru dan ke arah Sumedang. Di sini ada rambu, mungkin ada sedikit gangguan di bawah. Oh, keren sekali Cileunyi di malam hari. Pemandangannya mantap. Sudah seperti di Jakarta. Itu pintu masuk dari arah Rancaekek, Garut dan Tasik menuju ke tol Purbaleunyi ke arah Bandung pada Larang dan Jakarta. Ini keluar tol yang dari tol Purbaleunyi ke arah Rancaekek, Tasik dan Garut. Ada sedikit penumpukan kendaraan. Oke kawan, mungkin segitu saja informasi dari saya di Cileunyi. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib.